Oke, buat teman-teman sahabat subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya ada di seputaran Puja Serap Blok E Jakarta Selatan, dan kami juga bertemu dengan Mas siapa ini? Mas Jobeng. Mas Jobeng. Saya mau nanya nih Mas, kira-kira ngamen di sini udah berapa lama ini? Ya 20 tahun. 20 tahun? Ya. Wah, berarti udah ngakar ya. Udah berdaun di sini ya? Iya. Berarti udah terkenal di sini. Ini saya juga mau nanya, ini biasanya kan mungkin sering kali ada orang yang lagi nongkrong makan terus request minta lagu, itu biasanya dikasih berapa Mas? 200. Wah, lumayan gede juga ya. Itu satu lagu. Iya. Wah, kalau 10 lagu mantul ya. Dan ini saya juga mau minta satu lagu nih, kira-kira bisa bawain lagu apa ini? Krispati. Iya. Sebelum nyanyi, saya sawer dulu. Ya. Oke. Ini Mas. Krispati. Wah, ternyata suaranya mantul juga ya Mas Jobeng ya. Iya. Ini Mas Jobeng di sini punya kesan-kesan menarik atau kesan-kesan khusus nggak semenjak ngamen di Blok S ini? Ya banyak lah. Banyak. Kesan dan kesan, keluh dan kesannya banyak. Wah itu. Senang sedihnya ada di sini susah, ya. Susah sedihnya senang. Tapi jangan nangis dulu, nangisnya nanti di belakang. Oke. Okay, thank you. Oke, terima kasih. Thank you. Salaman dulu. Oke, thank you ya.